yang benar. Yeah. Lang. Happy wedding, Dede. Happy doain ya. Happy wedding. Lesti lakukan pre-wedding dan ungkap perasaannya pada Bilar. Genap berusia 21 tahun, Lesti Kejora berharap segera bertemu jodohnya. Hingga pengakuannya ungkap perasaannya pada Bilar dan lakukan pre-wedding. Pedangdut asal Cianjur ini tengah diselimuti rasa bahagia pasalnya Lesti mendapat kejutan spesial yakni konser megah yang ditayangkan di Indosiar. Di pertambahan usianya kini wanita yang kini berhijab ini punya harapan bertemu dengan sosok pria yang kelak akan mendampinginya. Lesti Kejora mengutarakan jika ia tengah tak menjalin hubungan dengan siapa-siapa. Dengan demikian ia berdoa jika segera menemukan pria idaman yang akan menjadi jodohnya. Karena tahun ini benar-benar tahun yang sendiri gitu ya. Mudah-mudahan aja doa yang baik. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang diinginkan, termasuk jodoh mungkin, ungkap Lesti. Mengetahui banyak kabar beredar bahwa dirinya seringkali dijodohkan dengan sosok Rizky Billar, Lesti pun mengaku jika suatu hal yang menyangkut perasaan itu tak bisa dipaksakan. Kalau untuk urusan itu kan urusan hati ya, gak bisa dipaksakan oleh siapapun, sekalipun dengan orang tua. Kalau hati kita gak srek, ya gak bisa dipaksa juga, sambungnya. Kendati belum memiliki perasaan spesial, Lesti juga tak tahu pasti mengenai hubungannya dengan Rizky Billar untuk kedepannya. Ia mengungkap jika dirinya dengan Rizky Billar masih sebatas teman. Tapi maksudnya untuk kedepannya kita gak pernah tahu. Untuk sekarang ini aku dengan Kak Billar saling support, saling mendoakan berteman baik, tambahnya. Bagi Lesti, di pertambahan usianya kini ia mendapatkan kejutan yang luar biasa. Setiap tahun itu pasti ada kesan lah. Di tahun ini dapat kado yang luar biasa, salah satunya lagu terus dibikinin konser berkah lah, ungkas Lesti Kejora. Itulah perasaan Lesti kepada Billar, pengakuannya guys. Cuman bahasa tubuhnya bagaimana. Dan ketika dia didoakan pada saat melakukan pre-wedding, dia pun juga ya doakan, minta didoakan untuk ya segera dipertemukan, untuk ya diberikan yang terbaik dalam hidupnya. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Terkait harapan Lesti, terkait harapan Billar, dan kemesraan mereka yang sebatas teman yang mencuri perhatian para netizen. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Apakah mereka kalian nilai hanya sebatas berteman atau adakah hubungan atau komitmen di antara keduanya? Oke, itu saja. Jangan lupa kalau komentar, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.